isinya. Geprek juga sama. Geprekkan juga ke sini, lalu ini masukin juga ada petai sama jengkolnya ke sini. Halo guys, kembali lagi di channel Makan Nyanyam bersama aku Sofian. Jadi hari ini aku sudah siapin ada lalap-lalapan petai sama jengkol yang sudah direndam ataupun dikubur. Dan ini juga aku udah ada ikan yang udah fermentasi dan ada juga ikan asin dan ayam. Nah, base-nya adalah sambal bawang. Jadi aku membuat sambal seruit ala aku ya. Jadi jangan di komentar ini ala aku, oke? Jadi gimana keseruannya? Simak video berikut ini. Nah guys, jadi gimana bikin sambal seruitnya adalah gini, gampang banget guys. Jadi pertama-tama ini ada ayam sama ikan asinnya, kita masukkan ke sini ayamnya dulu. Terus kita kayak gini kan. Terus kita geprek-geprek ke sini. Kita campurkan kayak gini tuh. Begini. Masukkan juga ikan asinnya. Geprek juga sama. Geprekkan juga ke sini, lalu ini masukin juga ada petai sama jengkolnya ke sini. Tuh, ini namanya sambal seruit ala Sofian Pekanbaru ya. Jadi ini udah siap disantap, tinggal disantap aja. Oke, kita bersihkan dulu sambalnya. Tuh. Jadi ini dia udah siap sambal seruitnya. Oke, kita coba dulu ya sambal seruit ala Sofian. Pertama kita siap ayamnya dulu. Ayamnya colet dulu nih ayamnya. Enak. Enggak. Petai. Petainya. Enak kan? Ikan asin. Mantap. Mantap enak. Sambal seruit ala Sofian. Memang endos. Langsung. Kalian bisa bikin di rumah gampang ya. Enak banget. Mantap, mantap banget. Terima kasih. Jengkol. Nah, jadi kalian coba di rumah makannya memang. Ini simpel tapi enak. Sambalnya. Mantap. Luar. Ini mantap banget. Enak. Ini petainya. Petai. Petainya. Enak banget. Hmm.
Ayamnya. Hampir sulit asap yang enaknya. Mantap. Woi. Oke, makan nyam. Demikian dulu video kali ini. Next di video selanjutnya, karena makanannya udah habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah, jangan lupa like dan subscribe. Dadah.